sudah kita melakukan prosesi pemakaman menurut ajaran Muslim, kita sholatkan sudah, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk para jenazah kita makamkan di dalam 5 liang lahat. Dalam satu lubang besar ya? Iya, di dalam satu lubang kita buat 5. Dan saya selaku yang dituakan di Kampung Margajaya sebagai kepala kampung sekaligus penerima kuasa daripada keluarga besar almarhum Zainuddin yang sudah memberikan kuasa kepada saya, dan saya meneruskan kuasa substitusi